السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul unqadatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah dan kekasih kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamba-hamba Allah, ibu-ibu kaum muslimah dari jamaah GMI yang kami muliakan Mari kita melanjutkan tema kita tentang 300 dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Kita masuk sekarang ini pada pembahasan dosa-dosa yang diremehkan wanita sekitar pernikahan. Masih jenisnya nomor tujuh. Melakukan sengaja melangsungkan pesta pernikahan di hotel atau sejenisnya. Hah? Jaleh, makan jaleh taga, Hah? Makan jelas berdiri. Kalau ada di hotel pasti ada musik. Pasti nanti akan dihadiri oleh orang dengan dandan-dandanan -dandan yang super minor Khususnya wanita-wanita. Dan mereka jelas dipajang berdua. Ya, sudahlah biaya hotelnya sudah berapa? Bagus bu seperti di masjid di mana kayak masjid Albina di Jakarta. Di atasnya masjid, di bawahnya aula. Khusus ruangan resepsi pernikahan. Azan orang jamaah langsung bisa bergerak ke atas. Ya, ada tempat untuk wanita, ada tempat untuk laki-laki. Ada sediakan tempat duduk segala macamnya. Bagus. Ngapain ke hotel? Hasil dari sewa bisa untuk kemakmuran mas masjid. Ngapain di hotel? secukupkan sampai di sini sampai nomor 7 jika ada yang mau bertanya silahkan jika tidak kajian kita sudah selesai sampai di sini dan itu jelas maksiat kita diundang di situ ada maksiat kalau memang kita tidak datang kita lebih selamat kalau kita datang maka kita akan berkecimpung dalam maksiat. Kalau saya diundang, saya pastikan di situ kalaupun ada organ sedang mati, sedang tidak fungsi, saya akan masuk. Tapi kalau sedang babutun dan yo masih bisa mu mailak mu pai. Tiba mu mailak pai. Insyaallah saya tidak akan berkenan duduk di sana. Dan sampaikan permintaan maaf, saya tidak bisa datang ke hotel di tempat acara dan saya mendoakan acara ini, pernikahan ini, blablabla. Bla bla. Dan sebagai tanda dari keluarga kami, sukacita kami, kami memberikan oleh-oleh dan hadiah. Ya. Gimana? Undangan mereka pada prinsipnya boleh kita datangi, boleh kita datangi. Apalagi dia tetangga kita, ya. Hak tetangga kan harus kita tunaikan. Akan tetapi kalau ada musiknya di sana, maka hukum menjadi sama. Ya. Astagfirullah, 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 Pengumuman besok pengajian kita tetap bersama saya, insya Allah Taala. Rabunya kita mengaji di Al Hufas Sport Center An Nabawi. Ya, insya Allah kita akan langsungkan uh, kumpul di sini jam 9 Kemudian kita bertolak ke sana, insya Allah sampai di situ kira-kira jam setengah sepuluh, setengah sepuluh, dan kita langsung ngaji duha dulu tahtul masjid duha setelah duha kita langsung ngaji sampai jam 11 nanti jam 11 baru kita buka hidangan kita ke buku ya kalau nanti kita siapkan bagi yang mau kita siapkan insyaallah baik kita makan siang bersama-sama ya wabillahi taufik wal hidayah subhanakallahumma wabihamdika an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا من